Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perbaikan mesin cuci mereknya SAP dengan kendala tidak berputar, hanya berdengung. Dicoba saja. Ini kita putar. Seperti itu kedengarannya. Tidak bergerak sama sekali. Seperti itu, tidak bergerak sama sekali, hanya mendengung saja. Dibongkar dulu. Untuk penampakan mesinnya seperti ini, sudah dibongkar. Untuk ngecek kapasitor pakai analog saja. Pakai analog saja, kita shotkan dulu. Bagus. Ini yang netral, ini disambung ke satu. Satunya bebas memilih antara satu dan satunya. Ini sini saja yang kuning. Kita tes apakah hidup. Kalau hidup berarti timernya yang rusak. Hidup saudara. Ke sebelahnya. Tuh. Normal. Kalau sebelahnya. Sebelahnya agak pelan ini. Kelihatannya dinamonya agak bermasalah. Sebelah pelan, sebelah cepat, dinamonya ada yang mendekati short. Dibongkar dulu. Seperti ini. Shot halus. Resistansi mesin cuci itu minimal 30 ohm untuk nilainya. Jadi kalau semakin panjang lilitannya itu semakin awet, enggak cepat panas. Jadi itu sebagai kunci minimal 30 untuk keawetan mesin cuci.
Kalau di bawah 30 cepat panas. Ini masalahnya banyak yang rusak, kebakar, gosong di sini. Kita culik yang bagus, tidak ada yang short. Ini kita kasih sudah aman. Sudah aman, kita amankan. Gasnya kebakar. Yang penting lilitannya enggak sampai 50 putaran. Ini bisa dipakai kembali, termasuk normal. Pengujian, diuji coba apakah hidup. Bagus, sip jos. Satunya untuk muter baliknya jos, sip. Dipasang guys. Merah ketemu kuning, enggak apa-apa. Solasi guys,
dihidupkan, guys. Sudah nyala, guys. Sip ini, guys. Halus. Tunggu nyucinya, guys. Oh, nyala, guys. Sip. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.